Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to another episode of Share Lah. Sebelum ni, kita ada sembang pasal kasut-kasut terbaik sepanjang zaman untuk Nike dan Adidas. Untuk episod kali ni, kita cerita semuanya tentang ASICS, okay? Sebelum kita teruskan, make sure korang subscribe, tekan butang loceng dan like video ni. Okay, untuk kasut pertama, semestinya ASICS Gel Light 3. ASICS Gel Light 3 ni first debut dia pada tahun 1990. Pada tahun 1990 dan dia direka oleh designer ASICS iaitu Shingyuki Mitsui. Bukan Mitsui Sepang, Mitsui Outlet kat Sepang tu tau. Ni Shingyuki Mitsui. Dia design ASICS Gel Light 3. Most of the Gel Light senior siluet banyak yang dia yang design. So ASICS Gel Light 3 ni jugalah first yang introduce split tongue, lidah yang terbelah dua. Yang kalau kau perasan, dia punya lidah kan terbelah dua. Sebenarnya ASICS Gel Light 3 ni dia more to running shoes dan buatkan runner-runner pakai lebih selesa. And then teknologi gel pada midsole dia memang terbaik. So yeah, kasut ni memang mendapat perhatian sejak tahun 1990 sehingga sekarang. Banyak killer collaboration, antaranya kita ada Pata, Selmento, Cove, Miami. Itu semua mahal-mahal lah tu. Yang paling best local kita ASICS Gel Light 3 sneakerlah KLCC Twin Tower, right? So kita move on untuk kasut nombor 2, ASICS Gel Light 5. ASICS Gel Light 5 ni 3 tahun selepas pelancaran ASICS Gel Light 3, iaitu pada tahun 1993. Apa yang beza dia dengan Gel Light 3 adalah dia punya heel tab punya cushioning lah. Padding heel tab cushioning system dia, dia ada berbeza sikit daripada Gel Light 3. Dia ada improvise sikit untuk lebih selesa. Kasut ni pun menjadi pilihan untuk runner-runner sebab dia jaga kaki, stabilize untuk korang punya feet. Day by day dia memang banyak juga collaboration dan one of the greatest of all time punya silhouette untuk ASICS. Sepanjang dia dilancarkan pada tahun tu, ASICS Gel Light 5 ni juga merupakan salah satu kasut untuk entry level dia punya endurance performance tau. So sebab tu kasut ni menjadi pilihan para runners pada zaman tu. So kita move on untuk kasut nombor 3. Kita ada ASICS Gel Kayano 5. First debut dia pada tahun 1999, so kira baru 22 tahun macam tu. Dia direka oleh Toshikazu Kayano. Okay, dia yang design kasut Gel Light Kayano 5 OG ni. Kalau korang tengok dia punya design pun, korang nampak dia punya kasut pun dah start bulky. Tak ada bulky sangat tapi macam just nice kasut dia. Dia pun banyak gila collaboration. Dia boleh dikatakan start hype lately ni lah. Beberapa tahun sebelum ni dia start dia punya hype tu makin naik. Dan dia pun ada banyak gila collaboration. Dan sneakerlah sendiri pun pernah buat collaboration dengan ASICS Gel Light Kayano 5 ni untuk model nasi lemak. Alright, untuk kasut yang keempat, kita ada ASICS Gel Light Kayano 26. Dia designer dia sama, Toshikazu Kayano kan. Dia model selepas ASICS Gel Kayano 5 yang aku sebutkan tadi. Dia ni juga memang design untuk kasut ni sebenarnya lebih mendapat-dapat kepada runners. And then dia sebab dia kan dia lebih selesa, dia lebih supportive kan untuk kaki. So kasut ni pun memang ada collaboration antaranya Vivian Westwood yang baru-baru ni. So memang kasut ni nice looking pair sebab dia punya teknologi dan dia punya keselesaan, comfortable bila korang pakai. Alright, untuk kasut yang kelima, kita ada ASICS Gel Nandi. Okay, designer dia sama dengan yang design ASICS Gel Light 3 tu, Shinji Mitsui. Dia first debut dia pada tahun 2000, so kasut ni agak baru. Tengok dia punya design memang nampak agresif, modern, tapi at the same time dia nampak sungguh nice lah, senang cerita. Dia punya design tak adalah mengarut sangat ke apa kan. Just symbolize untuk ASICS tu memang ada. Ramai juga orang cari and then kau boleh dapat kat mana-mana sebab kadang-kadang ada sale juga untuk Gel Nandi ni. Dan ya, yeah, dia patut ada untuk dalam list ASICS kali ni. Alright, untuk kasut yang keenam, iaitu kasut terakhir untuk list kali ni, kita ada ASICS Gel Prelius. Aku sebutkan tadi Gel Light 3 dengan Gel Light Kayano, dia designer yang berbeza kalau korang tahu, iaitu Shinji Mitsui dengan Toshikazu Kayano. Dua-dua designer ni bekerja sama dan design kasut ni. Shinji Mitsui dia design untuk bahagian upper part, Toshikazu Kayano dia design midsole. So ya, yeah, kasut ni dia combine antara dua designer untuk menjadi salah satu kasut yang lawa. Bagi aku memang lawa kasut ni. Kasut ni ada yang collaboration juga, antaranya macam Awake dia ada buat collaboration dengan ASICS Gel Prelius ni. So ya, yeah, memang kasut ni bagi aku patut ada dalam list kali ni dan korang sepatutnya pun boleh dapatkan satu untuk kasut siluet yang terbaru dan lawa. Bagi aku dia patut ada dalam list kali ni. So ya, yeah, itu je 6 kasut ASICS yang boleh dikatakan terbaik sepanjang zaman.
aku cerita ni based on pendapat aku je. Ada siluet-siluet yang menarik aku letak dalam ni. Kalau korang ada apa-apa pendapat, korang boleh komen kat bawah. Like video ni, follow kita orang dekat Instagram, subscribe YouTube, tekan butang loceng. Last but not least, you cannot spell classic without ASICS. So yeah, ASICS is one of the best shoes for me lah. Okay, right? Aku Azizi, ciao. Peace. Last word, you cannot spell ASICS without classic. Wrong.